tak tambahin cabai, ini cabai mentah. Tambahin bawang goreng juga biar makin enak. Ada dua warna hitam sama warna Milo. Yang mau bisa langsung digasepin, ini mau sampai BB 85 kilo. Masih satu. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau dadakan masak mie rebus teman-teman. Sekaligus mau masak banyak alias satu wajan nantinya. Yang tak tunggu-tunggu hari ini akhirnya datang. Nah teman-teman, jadi sejak lama, udah ada satu mingguan lebih lah, aku itu konfirmasi mau pasang wifi IndiHome ya, tapi baru sekarang mereka datang, dan datangnya itu pun malam-malam karena habis dari pemasangan di lain tempat dulu. Karena di rumah nggak ada apa-apa, ya udah tak masakan mie aja ya teman-teman seadanya buat segeran. Tak masukin mie-nya. Ini mie-nya belinya campur-campur teman-teman. Ada mie sedap, ada Indomie, enggak tahu kenapa Mas Manggala belinya tadi enggak samaan. Kata Mas Manggala tadinya ada dua, terus ada susulan lagi tiga orang, jadi lima orang. Ya beginilah teman-teman, kesibukan saya tiap harinya kalau di vlog mungkin dua. Durasinya nggak bakal cukup, pasti kepanjangan dan bosen yang nonton. Tadi aku pagi-pagi ya, tapi nggak ngevlog aku teman-teman ke Semarang ngurusin sesuatu, riwa-riwi kesana kesini, bantuin mbak admin jualan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sesibuk apapun tapi kita kerjanya bersama keluarga itu sangat menyenangkan rasanya. Dibantu suami tercinta gitu, aduh alhamdulillah sekali, nikmat luar biasa. Apalagi ada mbak admin yang alhamdulillah berasa adik sendiri ya. Semoga mereka kerja di sini amanah, semoga mereka baik. Saya juga akan begitu memperlakukan mereka dengan baik dan membuat mereka nyaman ya. Karena memang kerja dimanapun kalau nyaman itu enak teman-teman. Kalau nggak nyaman itu yang bikin kayak mungkin kurang, aduh mau berangkat kerja aja tuh kayak deg-deg ser. Nah kayak gini aku nggak ada teman, nggak ada orang yang diajak bicara teman-teman. Aku bisa kalem, mode kalem, mode slow-mo. Karena nggak ada yang diajak bercanda. Aku cuma ngobrol sama kalian keluarga online-ku ya. Nah begitu teman-teman. Jadi menyesuaikan tempat aja. Masa aku nggak ada orang kayak gini harus selalakan. Berulang-ulang gitu. Ya, ya udah ya teman-teman. Inilah diriku apa adanya. Aku bisa menjadi orang kalem, bisa menjadi orang ABCD. Tapi karakterku memang kalau di dunia nyata tuh nggak kalem. Aku kalau ngomong cepet banget. Wah, kenapa tahun kayak sebelum gitu? Aku tipe orang yang gitu teman-teman. Tapi kalau di video in, misal aku ngomong cepet kayak gitu, nanti yang nonton kan nggak bisa lihat toh yo. Maaf, nggak bisa paham gitu inti dari percakapanku toh yo. Tapi aku bukan orang kalem. Aku nggak pernah ngomong aku baik, aku orang kalem nggak. Aku nggak pernah ngomong gitu ya. Aku juga bukan orang sederhana. Beda, aku karakterku beda di dunia maya sama asli. Asliku tuh cerewet banget. Belum begitu omonganku tuh kayak renek titik komanin loh teman-teman. Ya menyesuaikan aja. Orang itu harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Oke? Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Oke, langsung aja mau racik ini. Mau racik bumbunya. Lihat minyak dulu, kalau mie kemedokan kan nggak enak ya teman-teman.
ternyata belum panas teman-teman. Dan ini bumbunya tak masukin, nanti tinggal nambahin kuahnya. Kemudian kasih telur teman-teman. Tadi telurnya juga tinggal sedikit, ya Allah aku kok kelupaan nggak minta beli Mas Manggala. Jadi ini cuma telur 3, tak bagi-bagi, yang penting rata ya. Tak tambahin cabai, ini cabai mentah. Iya, tante ki becek-becek kok. Ada Mbak Krista sini teman-teman, bantuin ngomong Lica. Malah kebecek, terus Mbak Lica nih, mami, mami, gitu. Yaudah ini aku tinggal. Lu ini dua rasenan karo tante. Tinggal usung-usung dibawa ke sana ya teman-teman. Gimana sayang? Di sini. Oh iya penjaluk mi. Gawak kerono kira Allah ya. Tambahin bawang goreng juga biar makin enak. Alhamdulillah udah proses pemasangan wifi di rumah depan teman-teman. Semoga lancar, amin. Dan lanjut aku mau live dulu buat malam. 7 biji celana pendek. Celana pendeknya bahannya rayon. Maaf, bahannya kringle airflow. Molor sampai BB 80 bisa muat ayangku. Celana pendeknya kalau dipakai tuh sekitar di atas lutut gitu loh, di atas lutut. Itu melar, enak dikali dipakai. Bisa dibuat nyantai di rumah, tinggal pakai kaos oblong. Bisa buat daleman juga. Udah banyak yang CO, udah ngasih review, banyak yang bintang 5. Karena pemesanan nggak hanya di TokTok, di akun lainnya pun juga banyak yang pesen. Kalau mau langsung bisa dikasepin sayangku ya. Etalase nomor 7 siap. Etalase nomor 7 ya sayangku ya, sebentar ya. Ini etalase nomor 7-nya ada di gamis Bella. Etalase nomor 7 ada di gamis Bella. Ini LD-nya 125. Panjang baju di 135. Udah bisa buat ibu menyusui beb. Ini ada resleting di bagian dada. Resleting di bagian dada, LD 125, panjang baju 135. Kanan kiri ada tali, ada dua warna hitam sama warna milo. Yang mau bisa langsung digasepin, ini mau sampai BB 85 kilo. Yang mau bisa langsung CO payment ya beb. Yang mau langsung bisa CO payment. Etalase nomor 13K yang dipakai ready in warna lagi dong, bagus banget buat BB jumbo. Yang dipakai ready in warna lagi, oh maksudnya motifnya lagi gitu ya. Etalase nomor 13 siap ayangku ya. Etalase nomor 13 harganya 69.000. Etalase nomor itu harganya cuma 69.000 aja. Sebentar tak sepilkan dulu yang warna marunnya. Mohon maaf yang warna marunnya sampelnya belum ready di sini, baru dicuci. Nah, ini harganya 69, bahannya rayon Luna. LD-nya di 120, panjang baju 125. Kalau yang ini mau dipakai cuma sampai BB berapa sayangku? Cuma sampai BB 75 aja. Karena lengannya ini kita nggak yang lengan besar banget. Dan ini bagian pergelangan tangan, pakainya lengan karet ya, busui aman. Kanan kiri ada tali. Ini abstrak, yang mau digasepin harga 69.000 aja. Kalau mau bisa digasepin yang beku ya, bisa pilih warna. Silahkan tinggal check out di etalase mau warna apa aja sayangku ya. Yang udah CO terima kasih. Kerudung yang dipakai warna apa aja ya, siap. Buat berat badan 45 bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Etalase nomor 6 siap. Kita ke etalase nomor 6 ya. Kita ke etalase nomor 6 dulu baru ke hijab ya. Ada yang sepi etalase nomor 6 tadi kelewatan soalnya. Etalase nomor 6 ini yang beku ya, ada dua warna. Etalase nomor 6 cuma sisa dua warna aja, yang lain udah habis. Ini LD-nya di 120, panjang baju 135. Mau dipakai sampai BB 75. 80 masih bisa asalkan LD-nya di 120. Kalau mau digarsepin buswi aman sayang, tinggal ditarik aja ke bawah, aku juga buswi. Dadanya pakai dada karet ya. Yang mau bisa langsung CO payment sayangku. Yang mau langsung bisa CO payment, yang udah CO payment terima kasih. Kerudung yang dipakai warna apa aja siap, tak sebilkan kerudung yang dipakai. Ini kebetulan masih ada paket hemat ya sayangku ya.
Kerudung yang tak pakai masih ada paket hemat 67.000 udah dapat 3 biji. Sekalian bisa pilih warna ya. Ada warna taupe yang jadi warna bestseller juga. Kalau mau bisa digasepin 67.000 dapat 3 pieces bisa pilih warna. Diingat ya sayangku, sebelum kalian CO payment, sebelum buat pesanan di bagian opsional kalian tulis mau warna apa aja. Ya ini hijab gacha brandku sendiri, bahannya jersey, nyaman dipakai, nggak nyerawang, nggak transparan. Kita pakai padnya paket yang premium, padnya yang premium. Nggak bikin budek, nggak bikin sakit di muka, nggak bikin ngengkeng di muka. Yang mau langsung digasepin ya. Ini ukurannya L, ukuran L. Cuma ada satu ukuran dari samping kayak gini bestie. Dari belakangnya kayak gini. Kalau mau bisa langsung di CO payment sekarang juga. Hari ini CO bisa langsung kirim ya. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi udah selesai bikin emie, terus aku cek di depan. Tadi sih masih ada yang pasang wifi-nya belum pulang, tapi nggak tahu sekarang masih di sana atau udah pulang, karena ini udah jam 10 malam teman-teman. Dan baju ini kalau mau bisa langsung digarsepin juga ya, harganya di 95.000. Untuk hijabnya harga 27.000 per picis, bahan jersey untuk hijabnya. Aku mau ke depan dulu ya sayangku ya. Masih sadinggu. Satu sekian ngebut. Bisa. Bisa. Ini udah pakai. Cepet eh. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, di sana udah terpasang wifi-nya yang kita tunggu-tunggu dari sejak kemarin-kemarin, akhirnya hari ini terpasang juga. Dan sekarang nanti akan bisa live di tempat ini ya teman-teman, biar rumah depan nggak berantakan. Jadi emang pelan-pelan prosesnya, aku nggak yang ngoyo banget. Pokoknya seberjalannya waktu aja gitu loh. Ini juga nanti akan dipasang kayak buat etalase channelan baju, buat yang beli baju secara offline gitu ya. Nanti di belakang juga akan dipasang kayak etalase buat naruh-naruh baju barang biar nggak berantakan. Tapi masih tahap proses, yang namanya orang berproses itu ya bisa dibilang lama ya teman-teman, nggak instan langsung ujuk-ujuk bisa begini begitu. Aku sendiri juga masih tahap belajar soal jualan ini. Emang baru alhamdulillah 1 bulan lebih baru jualan juga kan. Jadi sama-sama belajar sama tim gacha untuk memperbaiki lagi sistem kinerja kita, sistem kualitas barang kita, sistem pelayanan kita. Jadi semua masih belajar ya. Dan alhamdulillah udah ada wifi itu udah tenang banget. Jadi biar kalau Mbak admin kerja itu enggak yang kayak loading terus HP-nya, karena wifi rumah depan ke sini itu nyambung. Kalau cuma buat balesin WA, kalau cuma buat kayak main HP, YouTube-an nyambung. Tapi kalau buat nge-live itu sama sekali nggak bisa kalau di rumah ini. Ini kita udah pasang yang paling tinggi nih teman-teman. Per bulannya 400 lebih. Aduh, bayar double. Nggak apa-apa, wes buat kerja. Aduh, alhamdulillah lah, bersyukur ya teman-teman. Nah buat teman-temanku juga terima kasih banyak yang udah ngikutin aku. Mohon maaf apabila banyak ucapan, perkataan, perbuatan mungkin yang kurang berkenan di setiap videoku. Jangan lupa kalau mau order gamisnya ini mumpung masih ada stoknya, karena sebentar lagi kita kalau udah nggak ready lagi nggak tahu akan nyetok yang motif kayak gimana lagi. Jadi digarsepin aja ya. Ini mau sampai BB 100 kilo. Kalau BB kecil tinggal di tali aja kalau mau kelihatan slim. Yang mau bisa langsung digarsepin. Kalau mau COD ke TikTok Tina SL1, yang mau melalui via reguler atau WhatsApp juga bisa banget. Jangan lupa kalau barang datang di video dari awal sampai akhir, biar kita tahu ya teman-teman. Misal ada barang yang reject, barang yang kurang bagus, atau misal ada barang yang mau dikembalikan. Sebelum kalian mau kembalikan barang, jangan lupa barangnya jangan dicoba dulu, jangan dipakai dulu, jangan dicuci dulu. Tinggal bilang aja misal belinya lewat WA ya, Mbak, ini barangnya ada yang reject, mau ganti. Atau mau tuker uang kembali juga tidak apa-apa. Yang penting barangnya balikin ke sini, nanti kita ganti uang. Kalau ada masalahnya lewat COD TikTok, nanti komplainnya langsung di TikTok ya, jangan di WA, beda jalur. Oke, okay? Wassalamualaikum. Dadah, selamat istirahat. Ini udah malam jam 10 lebih.